Abah Bangku dan Kandeng di warga Jambi, saya Dr. Rahmadi sebagai warga negara yang baik telah menjadi tugas kita bersama mewujudkan negara yang aman, damai merupakan tugas kita bersama sebagai warga negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai perekat dan persatuan bangsa demi keutuhan negara, negara Republik Indonesia yang kita cintai. Bangkitkan jiwa nasionalisme, tolak paham radikalisme, terorisme, intoleran, dan anti-Pancasila. Dan jangan mudah terprovokasi oleh berita atau informasi hoax, ujaran kebencian melalui media sosial menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Mari kita ciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Provinsi Jambi. NKRI harga mati.